subscribe ya dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Halo, selamat datang di channel saya Fer Andini. Sekarang kita mau masak masakan simple yang sisa di kulkas ya. Adanya teri medan atau teri nasi dan sedikit bumbu seperti cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, juga tomat. Kayaknya aku mau bikin balado teri aja. Memang di kulkas sudah gak ada apa-apa, tapi sebelumnya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, oke? Untuk bikin balado teri ala saya ini, saya cuma pakai cabai rawit, cabai keriting, terus bawang merah, bawang putih dan tomat, garam, penyedap dan gula. Udah seperti itu aja. Semua bahan diulek sampai halus ya, atau mungkin tidak terlalu suka halus, monggo silakan. Kalau saya ini ya kebetulan blendernya rusak, jadi terpaksa aku harus ngulek. Tapi memang kata siapapun kalau diulek mah lebih enak ya rasanya teh. Betul, memang kita sedikit capek tapi rasanya memang beda kalau pakai diulek tuh beda rasanya. Nah, seperti saya bilang tadi, cabai keriting dan cabai rawit, bawang merah, bawang putih dan tomat aku ulek ya sampai halus. Gak terlalu halus pun tidak apa-apa. Saya juga gak terlalu halus kok ini. Yang penting mah diulek. Tuh, saya tambahkan tomat. Itu tidak satu butir ya, karena satu butir takutnya terlalu asam. Karena aku masaknya teri sisa ini, jadi sedikit. Satu mangkuk pun ini gak penuh. Sedikit banget terinya. Nah, setelah itu aku cuci si terinya, karena memang teri ini sedikit asin. Jadi kalau dicuci ini akan mengurangi rasa asinnya, lalu tiriskan. Lalu digoreng sampai kering dan kekuning-kuningan ya, pemirsa. Nah, seperti ini. Iya. Teri ini tuh wangi banget, saya suka banget. Ini kalau balado ini ditambah sama petai akan lebih maknyus. Tapi sayang petainya tidak ada. Kemarin aku beli di warung ya, harganya udah 7.000, malah sebelumnya 9.000. Nah, jadi memang harga petai masih di atas. Tapi memang ini untuk ini aku memang nggak nyetok ya di rumah. Oke, si bumbu tadi ditumis sampai mateng tuh seperti sambal ya. Lalu habis mateng masukkan si terinya ya pemirsa, lalu di oseng. Lalu tambahkan gula, karena ini aku nggak tambahin garam ya karena udah asin, dan penyedap. Ya, sudah matang tuh kan, tidak semangkuk penuh, sedikit karena memang sisa. Oke pemirsa, terima kasih. Inilah balado teriku. Terima kasih udah stay tune. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum. Dadah.